وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله، وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bahasan yang bersangkut paut dengan Rasul. Dan jadi kita masuklah perkara-perkara yang wajib kita i'tiqad, iaitu adanya sifat Rasul. Kata musannif, bahasan bermula ini ialah bahasan yang bersangkut paut dengan Rasul. Baca Rasul, jamak bagi Rasul. Asal Rasul, satu Rasul. Kalau banyak Rasul dipanggil Rasul. Kalau satu Rasul panggil Rasul. Ini Rasul, ejaan itu Rasul. Bahasan yang bersangkut paut dengan Rasul, dengan pesuruh-pesuruh, dengan utusan yang wajib kita tahu. Ini yang wajib atas kita tahu. Dia tahu tu tak wajib. Hak wajib kata kita tu belajar sampai tahu, kerana tahu itu pemberian daripada Allah. Ini kita maklum. Lepas tu kata tambah sikit, yang wajib atas kita belajar sehingga tahu. Tu kata itu. Yang wajib atas kita belajar sehingga tahu. Hak belajar tu usaha kita. Hak belajar itulah daripada perbuatan kita. Adapun tahu itu pemberian Allah. Itu bukan hak kita. Tahu tu tak wajib. Hak belajar tu tak wajib. Tahu tu pemberian daripada Allah Ta'ala. Tu. Yang wajib atas kita tahu ini, yang wajib di atas kita belajar sehingga tahu. Dan i'tiqad akan dia, akan perkara yang bersangkut paut dengan Rasul tu.
Jadi perbahasan ni wajib kita belajar sampai tahu dan wajib kita i'tiqad akan dia. Baik. Dan bermula kesemua yang jadi rusul itu. Dan kesemua yang jadi rasul itu bersifat mereka itu rasul dengan sidik, dengan sidqun. Apa sidik? Yakni benar dan sengerti, sungguhlah betul dan sengerti. Itu tafsir pada kata benar. Betul lah, kita panggil betul dan betul. Lagi pula, apa-apa yang dikeluar daripada mereka itu. Apa-apa yang keluar daripada mereka itu, mereka itu rasul. Maksudnya yang keluar apa di sini? Dan yang ini yang keluar daripada perbuatan, dari yang keluar daripada perkataan dan perbuatan. Tulis itu. Apa-apa yang keluar daripada mereka itu, yakni daripada perkataan dan juga daripada perbuatan, maka wajiblah di atas kita i'tiqad benar. Wajib kita berpegang hati. Wajib kita berpegang dalam hati kita kata benar. Dan tidak bohong mereka itu. Ini lazim. Ini lazim pada kata benar. Bila sebut kata benar, dan tidak bohong mereka itu. Mereka itu tidak dusta mereka itu. Lazim ni adalah dipanggil istihalah. Dia panggil lazim ni ataupun kita panggil istihalah. Tidak bohong. Ada pembohong tu mustahil pada akal. Ini kata tidak bahong, tidak dusta mereka itu rasul. Tu. Ini dia kata dipanggil makna lazim. Bila sebut kata benar, makna lazim apa? Tidak bohong. Tu. Sebab itulah kita kata apa-apa perkataan rasul wajib kita i'tiqad benar. Semacam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Isra' dan Mi'raj. Dia pulang daripada perjalanan Isra' dan Mi'raj. Jadi perjalanan Isra' itu hanya makan tak sampai semalaman. Orang kafir Quraisy dia tak percaya. Dia kata kalau nak pergi Batu Maghdi ni, kalau pergi sebulan, balik sebulan. Jadi 2 bulan. Daripada Mekah nak pergi ke Baitul Maqdis. Pergi sebulan, balik sebulan. Tiba-tiba Muhammad sebut, kata pergi tak sampai semalaman, terus sampai sampai di Mekah. Mereka tak percaya. Walhal kita kena percaya dengan perkataan mereka itu. Seperti kita kata Abu Bakar As-Siddiq. Sebab tu dia gelar nama Abu As-Siddiq. Kenapa panggil As-Siddiq? Kerana Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang paling membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika Arab Quraisy bagi tahu Abu Bakar, dia datang ke Abu Bakar, Muhammad itu pulang daripada Baitul Maqdis itu tak sampai semalaman. Dan dia pulang dekat Mekah ni tak sampai semalaman. Abu Bakar kata apa? Aku percaya. Terus cakap aku percaya. Kalau kita ni nak dengar juga betul sini, tak. Ni dengar daripada dengar kata daripada orang musyrikin kata gitu tu, dia tu percaya. Sebab tu Abu Bakar digelar Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa panggil As-Siddiq? Orang yang paling membenar. Atau azam fa'il. Siddiqun. Orang yang paling membenarkan Nabi. Sebab tu dia panggil As-Siddiq. Begitu juga perkataan Nabi. Satu hari
Satu hari iblis datang berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Lalu iblis kata iblis berupa dengan berupa manusia lah. Dia bertanya kepada Nabi Idris alaihissalam, "Hey Nabi Idris," dia kata, "Tuhan kuasa tak nak jadikan dunia ni di dalam kulit kelut, di dalam kulit telur ni?" Dia tanya Nabi Idris, "Tuhan kuasa tak nak masukkan dunia ni di dalam kulit telur ni?" Nabi Idris jawab apa? "Bukan kata kulit telur saja. Bahkan lubang jarum yang aku duk jahit ni pun Tuhan kuasa nak masukkan dalam lubang jarum aku ni." Dia ambil tu, dia cucuk. Habis tu Nabi Idris cakap benar ke? Benar. Apa cakap benar? Harus bagi Allah Ta'ala memperkecilkan dunia ni, dia masukkan dalam lubang jarum tu. Harus. Tu. Ataupun Allah Ta'ala perbesarkan lubang jarum tu, dunia tu masuk dalam lubang jarum tu. Ini Nabi Idris cakap tu betul. Sebab harus pada akal. Mustahil pada anak tu, maksudnya kita kata Tuhan perbesarkan lubang jarum tu, maka dunia tu masuk dalam tu. Ataupun lubang jarum tu kekal begitu, tapi Tuhan perkecilkan dunia ni masuk dalam lubang jarum. Lalu Nabi Idris ambil jarum tu, cucuk mata iblis, jadi buta sebelah. Jadi buta sebelah. Dia kata bukan kulit telur, bukan bukan kata Tuhan kuasa masuk dalam masukkan dunia dalam kulit telur. Bahkan dalam lubang jarum aku ni pun Tuhan kuasa. Tu. Habis itu. Tu bab tauhid tu. Kena kemas lah. Banyak lagi cerita-cerita Nabi tu. Habis. Tu. Qala al-musannif rahimahullah. Jadi apa-apa yang keluar daripada mereka itu Rasul, wajib kita di atas kita i'tiqad benar. Dan tidak bohong mereka itu Rasul, mereka ni tak bohong. Habis itu. Qala al-musannif rahimahullah. Sebab tu dia sebut dalam kitab yang lain, dia kata sidik itu terbahagi pada tiga bahagi. Yang pertama, sidik pada mengaku akan diri menjadi Rasul. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Nak tulis boleh Bila sebut kata sidik ni, dia tiga bahagi pula. Yang pertama, sidik pada mengaku diri itu menjadi utusan daripada Allah. Itu yang pertama. Dia sidik terbagi pada tiga. Yang pertama, sidik pada mengaku akan menjadi utusan daripada Allah. Jadi Nabi membenarkan dia tu utusan daripada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sidik pada segala hukum yang disampaikan daripada Rasul kepada umatnya. Yang kedua, sidik pada segala hukum yang disampaikan Rasul itu kepada umat dia. Itu pun sidik juga. Itu dua dah. Yang ketiga, Sidik pada perkataan yang bersangkut paut dengan segala perkara di dunia. Tak, bukan di dunia, segala perkara dunia. Yang ketiga, sidik pada perkataan yang bersangkut paut dengan segala perkara dunia. Contoh macam mana? Kita kata Zaid tu berdiri.
Zaid tu tengah makan. Ha, tu sidik tu. Bukan boleh main-main tu. Orang tanya, eh ustaz tu. Orang tu tengah apa tu? Tengah makan. Walau tengah tidur. Ha, tu sidik juga tu. Sidik pada perkara perkataan yang bersangkut paut dengan perkara dunia. Hei, kena sidik juga tu. Tak boleh kita dusta. Zaid tengah berdiri, Zaid tengah makan, Zaid tengah minum. Jadi sidik tu ada tiga. Ha, ni kena ingat. Ni jarang kita dengar dalam kitab. Dalam kitab tu Muslimah ni tak ada. Adidah tak ada. Bila sebut sidik, dia bagi tiga. Saya ulang balik. Sidik pada mengaku diri menjadi utusan daripada Allah. Menjadi Rasul tu lah. Itu sidik. Yang kedua, sidik pada pada segala hukum yang disampaikan Rasul itu kepada umatnya. Yang ketiga, sidik yang ketiga sidik sidik pada perkataan, yakni sidik pada perkataan yang bersangkut paut yang bersangkut paut pada perkara dunia. Orang ingat kadang-kadang perkara dunia ni kalau kita tipu pun tak apa, sebenarnya tak boleh, kena sidik juga. Buat apa tu Mat? Tengah makan. Ha? Walhal dia tak makan, dia tengah tidur. Eh, Mat tu tengah apa tu? Tengah makan. Walhal tengah tidur. Kena sidik juga tu. Ha. Zaid diri, Zaid makan, Zaid minum. Dan sebagainya lah. Habis itu. Nampak kerja ke teman eh? Tulis siap. Esok tanya pula tu. Nampak Ustaz, nampak insyaAllah. Habis. Lepas tu sidik tu bagi tiga. Qala al-musannif rahimahullah. Baca lagi. Kemudian kita balik pada dalil pula. Dalilnya, dalil bagi sifat sidik itu. Dalil sifat benar tu lah. Jadi kalau takrif sidik ni, kalau dalam kitab kita panggil benar. Kalau maksud sidik dalam bahasa Arab, dia panggil muwafaqatul khabari. Muwafaqatul khabari lil waqi'. Apa dia? Muwafaqat cerita pada perkara yang sebenar. Muwafaqat muwafaqatul khabari. Muwafaqatul khabari lil waqi'. Muwafaqat bagi cerita bagi perkara yang sebenar. Itu dia panggil sidik. Kita panggil benar. Apa benar? Kalau seorang tanya, benar-benar tu apa? Muafakat cerita tu dengan perkara yang sebenar. Muafakat perkara yang dicerita itu dengan perkara sebenar. Ha, itu panggil sidik. Sidik, sidikun bahasa Arab. Makna bagi sidik tu apa? Muafaqatul khabari lil waqi'. Kalau dusta, adamu muafaqatil khabari lil waqi'. Ketiadaan muafakat. Muafakat faham tak? Faham muafakat Jabari dah? Faham. Related antara satu sama lain. Apa dah? Related. Oh, related eh? Apa panggil relate eh? Ya, relate. Berhubungan related. Oh. Dia bukan. Dia muafakat macam benda tu mesti sama. Ayolah berhubungan. Boleh bagi kat related boleh? Ha, related lah betul. Ha, saya pun putih tak aneh. Related lah. Okey. Boleh ingat ni, masih ingat bau ni.
Jadi muafakat apa yang dicerita itu bagi perkara yang yang sebenar. Itu maksud sidik. Kalau dusta, adamu muafakatil khabari lil waqi', ketiadaan related. Oh, terus cakap putih terus. Ketiadaan muafakat. Saya cakap muafakat lah, cakap Arab. Ketiadaan muafakat bagi yang cerita itu dengan perkara yang sebenar. Ustaz, muafakat ni macam konsensus lah. Konsensus. Ya. Begini, asal tu wafakat, asal wafakat ni setuju. Maksudnya benda tu betul. Ha, betul. Sama-sama setuju. Ha, asal muafakat ni setuju. Macam kita lah, muafakat membawa berkat. Ha, macam tu lah. Apa muafakat? Maksudnya, payah juga cakap Arab Melayu ni. Ha. Muafakat membawa berkat. Maksudnya related membawa berkat gitu. Bahasa Melayu pun kita guna muafakat lah, Tad. Mana berkata? Ha, itulah. Kita ambil bahasa Arab sebenarnya. Kata Melayu tak ada. Miskin. Kalau Arab cakap miskin. Kalau Melayu, kalau apa yang jadi Lina? Ya. Related tu lebih kepada berkaitan. Muafakat tu maksudnya kebersamaan kan? Muafakat sama, agree. Ah, betul. Nak cakap apa bahasa mutih cikgu? Ini cikgu English. Related tu makna related lebih kepada berkaitan. Tapi sini Ustaz maksudkan kebersamaan, muafakat, setuju kan? Agree. Ah, okey. Apa bahasa mutih panggil? Consensus, Ustaz. Consensus lah. Oh, consensus. Consensus. Okey, terima kasih cikgu English kita. Tu cikgu English tu. Ajar Zulina. Terima kasih banyak. Jauh Ustaz, buat malu je. Okey. Dan betul saya kena tahu juga orang putih kan? Sebab ni kan ajar masyarakat majmuk ni, masyarakat madani ni semua up ni semua ni. Okey, baik. Jadi kalau benar kita panggil muafaqatul khabari lil waqi'. Jadi benda tu sama apa yang dicerita tu dengan perkara yang sebenar. Kalau orang tani panggil apa? Ajar kawan-kawan. Orang betul. Betul hati. Dia panggil betul hati. Orang benar ni panggil betul hati. Kalau kita panggil bahasa kita jujur lah. Benar kata jujur. Faham? Jujur lah. Jujur. Kalau nak cakap benar ni apa? Jujur. Bahasa kita sekarang jujur. Habis. Walal musani rahimahullah. Itu dia panggil sidik. Kemudian lagi dia kata... Kemudian kita balik pada dalil pula. Dalilnya dalil bagi benar. Dia panggil dalil akli ni. Kalau mereka itu rasul tu. Bahum. Bahum ni apa? Dusta. Maka pasal apakah Tuhan memberikan mukjizat-mukjizat bagi mereka itu? Apa pasal Tuhan bagi mukjizat? Dia kata bahum. Dia kata, ni nak kita suki dengan akal kita. Apakah Tuhan, pasal apakah Tuhan memberikan mukjizat-mukjizat bagi mereka itu Rasul? Memberi tadi sebagai menyaksikan benar mereka itu pada serba-serbi ini, pada setengah-setengah kelakuan. Sebab-sebi. Kita maklum dah. Kalaulah Rasul tu jadi bohong. Kenapa Tuhan bagi mukjizat tu? Sebaik untuk menyaksikan benar mereka itu. Lebih baik tak payah bagi mukjizat. Sedangkan mukjizat tu untuk membenarkan Nabi sebagai bukti kata. Itu sebagai Rasul. Mukjizat ni, asal mukjizat ni perkara yang melemahkan segala lawan. Ajazah, lemah. Asal-asal melemah. Mukjizat, perkara yang melemahkan. Tuan-tuan mukjizat. Perkara yang melemahkan pihak lawan. Seperti kita kata Nabi Musa AS. Allah telah berikan mukjizat pada dia tongkat. Maka Fir'aun dengan ahli sihir dia, tukang sihir dia, banyak ular semua. Tiba-tiba dapat pada
tongkat apa tu Nabi Musa alaihissalam, tongkat dia besar tu, dia ketuk jadi ular besar, habis makan semua. Makan semua ular-ular ahli tukang sihir lain. Itu bagi mukjizat tu, melemahkan lain pula dah. Tengok tak? Melemahkan kalau orang tadi panggil gulawan, melemahkan pihak lawan. Melemahkan pihak lawan. Habis itu dia kata sebagai jadi benar tadi tu, mukjizat tadi tu sebagai menyaksikan benar mereka itu rasul pada serba-serbi ini, pada setengah-setengah kelakuan. Habis itu kalau begitu kita kata Tuhan tu memberikan mukjizat juga bagi rasul sedangkan dia bohong tu, membawa kepada bahung Tuhan gatik, membawa kepada dusta Tuhan juga tu gatik. Gatik ni bahasa tanah. Nak pergi gatik, dia kata. Nak makan gatik, dia kata. Nak makan juga. Nak pergi gatik. Nak pergi gatik. Gatik tu juga. Kalau begitu, membawa kepada bahung Tuhan gatik. Yalah, dah tahu dusta tu. Dah tahu kata rasul tu dusta. Lepas tu pergi mukjizat pula. Maka menunjuk, itu nak memberi nunjuk kata, membawa pada kata Tuhan pun jadi dusta juga. Sebab apa? Kerana membenarkan yang membahung itu. Kerana membenarkan yang membahung itu, bahung gatik. Orang yang Tuhan yang mendustakan, membenarkan pendusta itu, itu dikatakan dusta juga. Macam kita maklum dah, orang tu dusta dah, bohong. Tiba-tiba datang satu orang, kita membenarkan dia, kata dia tu tak bohong. Maka kita membenarkan orang yang bohong itu pun dikatakan dusta juga. Dusta tu balik sampai kepada kita juga. Walhal kita tak dusta. Tapi kita tahu orang tu dusta. Tiba-tiba kita membenarkan dia. Tak apa, dia ni orang betul ni. Walhal kita tahu dia tak betul. Kita membenarkan kata dia ni orang baik, orang betul. Maka dengan sebab kita membenarkan bagi orang dusta tadi tu, maka dengan sebab itulah kita pun jadi dusta juga. Tu. Habis itu. Maka bahung Tuhan kita itu mustahil. Maka dikatakan dustanya Tuhan kita itu. Kita nak kata Tuhan tu dusta tu, itu mustahil, dia kata. Mustahil. Apa mustahil? Tentu tidak sekali-kali. Tentu tidak sekali-kali pada akal. Tentu tidak sekali-kali berlaku pada rasul. Tu. Dah gosok dah. Dia kata tentu tidak sekali-kali, itu mustahil. Apanya? Akal kita tak terima kata Tuhan itu jadi bohong. Maka itu dipanggil mustahil. Apa mustahil? Mustahil pada akal. Apa makna mustahil pada akal? Akal kita tak terima kata, akal kita tak terlintas kata Tuhan tu jadi bohong. Maka itu dipanggil mustahil pada akal. Tu. Kalau begitu apa begitu? Yakni kalau kita kata Tuhan kita tu mustahil kata bohong, kalau begitu tentulah rasul itu benar. Tentulah kita kata rasul tu benar juga.
dan sengoti. Apa sengoti? Itu tafsir pada kata benar. Sengoti sungguh, dia tu benar. Ha. Sungguh benar. Dia kata. Dia kena cuci tu. Ha, nanti tunjuk. Ha. Jadi, tentu kita kata sengoti. Sengoti ni apa nak cakap? Bahasa sana dia panggil sengoti ni betul. Ha. Dan tak bohong. Dan tak dusta. Itu panggil istihalah tu. Lazim. Makna lazim. Dan tak bahu pada serba-serbi itulah yang dituntutnya. Itulah yang kita tuntut, kata tak bohong mereka itu Rasul pada semua kelakuan. Itulah yang dituntutnya. Itulah perkara yang dituntut. Habis itu. Peringatan. Ini sebagai tanbihun. Peringatan, dia kata. Tanbihun, peringatan adalah Tuhan memberi mukjizat. Apa maksud kata memberi mukjizat? Yakni perkara yang mencarikan adat kepada rusul itu. Jadi kita kata Tuhan tu memberi mukjizat. Yakni perkara yang mencarikan adat kepada rasul itu. Ia perkara mencari adat. Seperti Rasulullah SAW membelah membelah bulan dengan tangannya, dia bagi dia. Itu panggil mencari mencari adat tu. Bolehkah kita seorang-seorang nak nak belah bulan? Boleh tak? Tak boleh. Perkara ini mencari adat. Kalau boleh pun panggil mencari adat. Tu. Dia kata, yakni perkara yang mencarikan adat. Mencarikan adat tu kepada rusul itu, ialah ialah seolah-olah firmannya, firman Allah Ta'ala. Seolah-olah Allah Ta'ala berfirman, sadaqa abdi fi kulli ma yuballiu anni. Seolah-olah menepati. Tambah sikit. Seolah-olah kata mukjizat tadi tu menepati firman Allah. Seolah-olah menepati firmannya, firman Allah Ta'ala. Sadaqa abadi fi kulli ma yuballiu anni. Artinya telah benar dan sengoti. Benar siapa? Telah benar dan sengoti itu hambaku. Telah benar dan sengoti oleh hambaku. Tu. Benar tadi pada tiap-tiap barang yang menyampai ia. Pada tiap-tiap. Sengoti hambaku pada tiap-tiap barang, tiap-tiap perkara yang menyampai ia, barang itu daripada aku. Tu. Habis itu. Wallahu a'lam. Dan kesemua rusul itu bersifat mereka itu rusul dengan amanah. Ni amanah pula. Ini tak payah sifat rasul ni. Jadi kita banyak kena ada tempat-tempat kita urai, kita urailah. Baik, kemudian kita balik pada yang kedua. Dan kesemua rusul itu bersifat mereka itu rusul dengan amanah.
Apa dia amanah? Ertinya kepercayaan dan betul hati. Ah, betul hati tu. Betul hati mereka itu. Betul hati mereka itu, mereka itu Rasul. Maka wajiblah dia tu. Sikit lagi. Maka wajiblah di atas kita i'tikad begitu. Apa begitu? Tulis. Yakni bersifat mereka itu dengan amanah. Wajib kena i'tikad. Wajib kita i'tikad kata mereka itu rusul, bersifat mereka itu dengan amanah. Di amanah ni ada perkataan ulama sebut al-amanatu sirrun najahi. Bermula perkara amanah itu dikatakan rahsia kejayaan. Kalau kita jadi orang yang amanah, insya-Allah kita akan mendapat rahsia kejayaan. Sekali lagi ustaz. Al-amanatu sirrun najahi. Al-amanatu sirrun najahi. Bermula amanah itu ialah rahsia bagi kejayaan. Kalau nak tahu kita dapat kejayaan tu, tengok syarat dia kena amanah. Maka itulah dikatakan rahsia kejayaan. Amanah itulah dikatakan punca seseorang itu mendapat rahsia kejayaan. Tu. Habis itu. Maka wajiblah di atas kita i'tikad. Bila sebut wajib atas kita, dia panggil wajib apa, Haji Kelam Zaman? Wajib syarak. Wajib syarak. Sebab dia wajib atas. Kalau wajib bagi, itu wajib pada akal. Bila sebut atas kita tu, itu panggil, dipanggil diberatkan ke atas mukallaf. Tu. Kita-kita tu orang mukallaf lah. Tak masuklah orang kanak-kanak. Orang gila tak masuk tu kita. Kita-kita tu siapa? Orang mukallaf. Maka wajiblah di atas kita orang yang mukallaf i'tikad begitu. Wajib atas kita i'tikad begitu. Dan i'tikad tak karu. Asal kena baca tu, tak karu. Dan tak karut. Bukan dan tak kacau eh. Itu bahasa tani, dan tak kucar. Asal kucar tu. Oh, buat kucar orang okay, sini. Contoh. Dia ejaan tu tak kacau, bukan tak kacau. Kitab Rumi tulis apa tu? Kat ini. Tak kacau. Macam mana? Tak kacau. Bukan tak kacau. Tak kucar. Tak apa? Tak kucar ni, panggil apa? Masa tadi kita, saya faham. Contoh orang datang penuh saya kan. Contoh orang datang. Contoh orang tu cakap banyak. Cakap ya? Lepas tu dia cakap tu tak betul. Lepas tu kita, oh, budak ni buat kucar benda ni. Dia cakap apa eh? Dia cakap tu panggil. Cakap tak ada, bukan tak ada isi, maksudnya dia cakap macam bohong lah. Mengarut ustaz. Apa? Mengarut. Mengarut. Terima kasih banyak Ajar Rana orang Kelantan. Mengarut. Tak kucau dan mengarut budak ni. Kucar. Mengarut. Terima kasih banyak. Saya faham kucar tu tapi nak terjemah sunai, terjemah bahasa KL. Kita nak duduk sana tu jadi faham tak kucar. Tak karut, tak karu. Duk karu orang, ganggu. Tak karu tu maksud mengganggu. Tak karut, karut-karut lah. Dan tak kucar, ini tak apa, tak mengarut. Terima kasih banyak Ajar Rana. Cik baik Ajar Rana. Payah juga masa orang sana. Faham tu, faham saya. Nak bagi terjemah ke orang.
Jadi wajib di atas kita etikot begitu. Dan etikot kata dia tak karu. Maksudnya kaharu dia kata. Tak mengganggu, bukan tak mengganggu, mungkin tak dia lawan bagi sifat amanah tu. Mengganggu lah benda kata, mengganggu dengan tak amanah lah kita kata. Dan tak karut, karut tu faham dah. Dan tak kucar, tak mengarut. Ha tu. Mereka itu mereka tu rasul. Macam mana yang dia katakan tak kucar, tak karu, tak karut tu? Nak taswir pada situ. Dengan bukan dia lagu mana yang dia katakan karut, kucar dengan tak karu tu? Dengan mengerjakan yang ditegah. Jikalau yang makruh sekalipun, walaupun dengan makruh sekalipun, perkara sekalipun, Rasul tu kita wajib etikot kata. Walaupun kita nampak Rasul tu buat dengan perkara makruh. Seperti kita kata Nabi tu dia kencing berdiri. Habis tu bukan berdiri tu makruh ke? Makruh bagi umat. Adapun bagi Rasul itu nak mengajar itu dia jatuhkan jadi wajib ataupun sunat saja. Nisbah bagi Rasul tu dia tak jadi makruh ataupun haram. Apabila Nabi buat tu dia jadi wajib ataupun jadi perkara sunat. Nisbah dia tu sebab apa? Ha ni. Melainkan atas jalan mengajar. Sebab Nabi nak ajar. Nak kata, bukan kata mesti kencing duduk je. Takut jadi umat tu kata wajib duduk. Lalu Nabi pun nak mengajar umat, dia pun kencing berdiri. Itu harus bagi Nabi buat. Dia tak jadi makruh. Dan menyatakan hukum-hukum kepada umat. Lagipun Nabi tu dia ajar tu untuk menyatakan pada hukum-hukum umat. Nak kata hukum kencing duduk tu tak wajib. Sunat saja. Nampak? Nabi ajar tu nak menyatakan hukum kepada umat. Seperti Nabi mengambil wuduk. Asalnya 3 kali, tiba Nabi ambil sekali je. Nak cerita kata, bukan kewajipan tu basuh 3 kali. Itu sebagai nak menyatakan hukum-hukum kepada umat. Habis itu. Dalilnya kita fikir wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nanti sama pula dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم بس banyak semua terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.